Ya, saudara, seperti kita ketahui pada hari ini Presiden Joko Widodo melantik kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang akan segera bekerja untuk perpindahan secara resmi pertama pada 2024 rencananya. Dan kepala otorita adalah mantan wakil menteri perhubungan di era Presiden SBY, yakni Bambang Susantono. Sementara wakil kepala otorita adalah Doni Rahayu yang merupakan profesional di bidang konstruksi dan juga perkotaan. Dan saudara, saat ini pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, tengah mengeraskan jalan dan memasang paving block di sekitar lokasi titik nol Ibu Kota Negara. Saat ini sesuai konsep kotanya, pemerintah Penajam Pasar Utara menjaga lingkungan tetap asri dengan tidak membangun apapun dahulu sebelum penataan dipimpin oleh kepala otorita dan juga wakil kepala otorita yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Yang dibangun saat ini adalah jalur untuk suplai logistik pembangunan Nusantara. Dan menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan berkemah di lokasi titik nol ini yang dijadwalkan pada 13 hingga 15 Maret 2022 mendatang.